ya, bening ya, warna clear ini bening teman-teman. Lalu 026 di 13 kilo, 030 nya di 16 kg. Ini main Galatama Lele nih. 030 ya, 026 ini bisa buat Galatama Lele. Kalau 023 masih masuk dibuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah senar ya. Saya kedatangan produk terbaru lagi dari brand Daido berupa senar teman-teman. Ini nanti buat teman-teman yang hobi di kolaman ya, khususnya mancing Galatama. Ini nanti bisa dijadikan referensi salah satu pilihan. Di depan saya sudah ada senar terbaru dari brand Daido, dan senar ini diberi nama Daido Dewa. Untuk packaging atau kemasan sangat elegan dan mewah teman-teman. Untuk senar Dewa ini ya, Daido Dewa, seperti ini. Jadi senar ini masuk di Daniel Pancing ada mulai dari ukuran 0,18 mm sampai di 0,30 mm. Dan untuk warna kita hanya ready dua varian pilihan warna, di warna hijau tua dan warna clear ya teman-teman. Untuk panjangnya sendiri, senar ini dipanjang 150 meter. Bener nggak? Panjangnya ini ya 150 meter teman-teman, dan ini ada beberapa size saya bawa ya, dari ukuran 0,18 lalu 0,23, 0,26 dan 0,30. 0,18 ini biasa banyak dipakai atau digunakan mancing-mancing ikan kolaman nyimasan ya, ikan mas harian atau siraman teman-teman, ikan-ikan rami lah ya targetnya. Kalau nanti buat mancing di versi Galatama, Galatama pelampungan ikan mas, teman-teman nanti bisa pakai 023 atau 020, sesuaikan saja sih target ikannya. Oke, kita coba buka di ukuran 0,18 mm dengan warna hijau tua. Kita buka teman-teman. Jadi untuk packaging atau kemasannya ini elegan, mewah seperti ini. Di bagian depan Daido, dan ini timbul dia di raba ini. Tulisan atau logo Daidonya ini nimbul seperti ini teman-teman. Untuk kemasannya, oke, kita buka. Nah ini dia, di bagian dalam kotaknya ini juga masih ditempatkan. Nah ini dia seperti ini, ada Mika lalu ada Eva lagi seperti ini, mewah ini ya teman-teman, seperti ini. Wait, jatuh dia. Oke, ini 0,18, ini ada pengamannya. Ini di 0,18 mm, lalu untuk max drag ya, dragnya ini di 6 kilo, panjang 150 meter. Warnanya ini hijau tua, ukuran 0,18. Kita coba lihat untuk senarnya ini, dia ini piye ya. Senarnya nggak terlalu lembut ya teman-teman, karena memang ini ada kandungan fluorokarbon ya. Di sini ada kandungan fluorokarbon, ini dia, ini 0,18 nya. Nah ini dia teman-teman, warna hijau ya, ketora ya. Nah ini dia, ini warnanya hijau tua ya. Ini buat teman-teman yang hobi ikan mas harian atau siraman, ini nanti bisa dijadikan referensi salah satu pilihan dengan target ikan sekilo isi 3 atau isi 5, isi 4 ya. Kalau agak gede-gede pakai 020 atau 023. Untuk senar Daido Dewa, senar hybrid pilihan juara. Weh, jos gandos lagi. Ini elegan mewah teman-teman di kemasannya ini. Ini logo tulisan Dewanya ini nimbul dia. Nah, seperti ini. Pokoknya ini wis nggak main-main ini bikin senarnya. Kalau senar ini memang harus dites, mungkin ada sudah beberapa teman-teman YouTuber yang tes ini ya untuk mancing. Ada sudah dibuat review atau konten, nanti teman-teman bisa cek di video-video YouTuber teman-teman yang lain untuk senar Daido Dewa yang sudah dites atau dipakai buat mancing, karena saya belum sempat untuk tes mancing yo teman-teman. Next lah, kalau ada waktu nanti kita coba buat mancing. Oke, untuk
spesifikasi sendiri. Nah, ini kalau di 023 ini dragnya di 10 kg ya, 023 10 gram, 10 kg, warna clear dia, bening ya. Warna clear ini bening, teman-teman. Lalu 026 di 13 kilo, 030-nya di 16 kg. Ini main Galata Malele nih. 030 ya, 026 ini bisa buat Galata Malele. Kalau 023 masih masuk dibuat galapungan ya, ikan mas mungkin ya. Masih masuk 023-nya. Kalau yang ukuran gede ini Galata Malele dengan target-target babon ya, teman-teman, 5 kilo up, 7, 8 kilo ya. Pakai 030 atau 028 bisa. Kita ready dari 018 sampai 030 mm pilihannya. Oke, sekarang kita langsung bahas spesifikasinya, teman-teman. Jadi kalau senar ini singkat yo reviewnya, karena memang yang lebih ini enak langsung dites buat mancing. Saya belum ada waktu, teman-teman ya. Sini tertulis senar Dewa ya. Senar hybrid berbahan nilon dan fluorocarbon, grade terbaik yang diciptakan untuk para pecinta galatama Indonesia. Dengan melewati tahap uji coba yang panjang, senar ini mampu menjadi pilihan bagi pemancing galatama. Karena memiliki segala performa terbaik untuk menjadikan Anda juara. Wes, ini Jos Gandos Galatama Series Hybrid Technology. Untuk keterangan di kemasan atau ya packagingnya dia seperti ini ya, teman-teman, untuk senar terbaru dari brand Daido, Daido Dewa, senar hybrid nilon and fluorocarbon. Tapi saya rasa mungkin ini bisa nih untuk mancing dasaran ya di laut, pakai ukuran gedenya, teman-teman, pakai di diameter 030. Tidak menutup kemungkinan saya rasa ini bisa, karena ini sudah ada kandungan fluorocarbon. Pakai 030 atau pakai 028 mancing-mancing dasaran ya, yang tidak suka pakai line PE ini nanti bisa dijadikan referensi salah satu pilihan. Warnanya hijau tua, warna gelap, dan kalau sudah ada kandungan fluorocarbon pasti dia akan lebih samar terlihat di dalam air ya, teman-teman. Kelebihan dari fluorocarbon seperti itu. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini, video terbaru. Monggo buat teman-teman yang minat bisa langsung ke kolom deskripsi. Untuk harganya dibandol di harga 115 atau 120.000. Nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Daniel pancing ready dari ukuran 018 sampai 030 mm. Dengan panjangnya di semua ukuran sama di 150 meter ya. Daido Dewa. Senar terbaru yang akan menjadikan teman-teman juara galatama. Galatama. Oke, mungkin hanya ini saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.